Shalom, selamat malam Opung, Eyang, Opa, Oma yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di malam ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Sri Lestari Ason dari GPIB Ora et Labora Serpong. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi yang lindung gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Opa dan Oma yang Tuhan kasihi, sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita berdoa untuk membaca Alkitab. Dari renungan agar Roh Kudus membuka akal dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk menaikkan puji syukur atas pertolongan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan telah menyertai kami sehingga pada malam ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari malam hari ini ada dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21. Penderitaan Kristus. Hai kamu hamba-hamba, tundukkanlah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian juga kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Cukup banyak tenaga kita Indonesia yang mengadu nasib menjadi buruh migran di luar negeri pada sektor-sektor seperti konstruksi dan diperlakukan dengan baik. Konstruksi, perkebunan, atau rumah tangga. Harapannya beroleh penghasilan dan diperlakukan dengan baik. Namun tidak sedikit yang mengalami perlakuan semena-mena. Mulai dari upah yang tidak sesuai dan diberikan tidak tepat waktu, masalah jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal itu diperlakukan para majikan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kenyataan yang sama, pada budak diperlakukan semena-mena oleh para majikan mereka, sehingga Rasul Petrus memberikan penguatan kepada budak dan orang Kristen. Sebab bisa saja mereka terdorong untuk melakukan perlawanan atau putus asa. Karena itu Rasul Petrus mengatakan kepada mereka supaya tetap hidup di dalam Kristus dan mengikuti teladannya, dengan tetap berbuat baik dan tidak menentang, kecuali bila perlawanan dengan berbuat baik dan tidak menentang, kecuali bila berlawanan dengan kehendak Allah. Sikap ini tentu akan mendatangkan risiko apabila menghadapi Tuhan yang kejam. Bila jemaat harus menderita karena ketaatan kepada Allah, bukan karena kesalahan sendiri bagi Petrus. Justru itulah kasih karunia yang berkenan kepada Allah. Sebelum beristirahat, kita diingatkan bagaimana merespon sikap perlakuan yang semena-mena atau tidak adil oleh majikan atau pimpinan kita. Bila saja kita memberikan respon untuk melawan atau mengundurkan diri, bahkan yang lebih jauh lagi ialah merencanakan pembalasan.
Mestinya sebagai pengikut Kristus kita meneladaninya, tidak hanya dalam kerelaannya untuk menderita, tetapi juga menghayatinya sebagai kasih karunia. Karena penderitaan itu bukan disebabkan karena kesalahan kita, tetapi sungguh-sungguh karena ketaatan kita kepadanya. Ini sesuatu yang sangat berarti dan berkenan kepada Tuhan. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Untuk mengakhiri ibadah PKLU pembacaan Alkitab ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ingin bersyukur atas firman yang telah kami dengar malam ini, sehingga kami boleh senantiasa dekat dan setia kepadamu sebelum kami masuk dalam istirahat kami malam ini. Kami ingin berdoa bagi gereja kami GPIB dan semua program pelayanannya. Tuhan, tolonglah jemaat kami yang berkekurangan, bermasalah, yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat dan menghibur agar setiap saat selalu bersemangat dalam mengalami pergumulan hidup. Berkatilah negara Indonesia dan para pemimpinnya, berikanlah kedamaian dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah Dewan PKLU dengan program-program yang direncanakan supaya berjalan dengan baik. Malam telah menjadi bagian hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam istirahat malam hari ini untuk kembali beraktivitas di hari yang baru. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, terima kasih untuk perhatian Oma, Opa, dan Eyang sekalian. Shalom.